Assalamualaikum. Hari ni korang terkejut kenapa lah Kak Ros tercungat-cungat daripada pasar beli barang. Sebab hari ni Kak Ros half day kat office tadi. Lepas tu Kak Ros rasa macam nak masak sesuatu untuk Afiq dengan Azrin. Sebab minggu ni diorang kerja agak penat. Jadi Kak Ros nak belanja diorang dengan masakan kegemaran mereka. Nak tahu apa masakannya? Ni semua dalam ni. Masak shopping tadi. Lepas ni nak masak spaghetti carbonara. Okey. Okey, seperti dijanjikan, Kak Ros dah siap dah bahan-bahan yang nak membuat spaghetti carbonara untuk Azrin dan Afiq. Khasnya, mereka dah tertidur dah pun kat depan tu. Okey, sebelum Kak Ros nak terangkan bahan-bahannya, pertama sekali kita kena ada spaghetti lah. Ni Kak Ros punya spaghetti ni, pasta daripada Loring. Ya, aku pun tak tahulah betul ke tak sebutan akak. Mula-mula kita kena panaskan air dan lepas tu kita kena rebus dia sampai dia lembut. Okey. Gagal nak makan macam mana. Akak ni sebenarnya tak pandai nak cerita berapa gram ke, berapa kilo ke, akak tak pandai. Akak ni kalau masak selalunya akak macam-macam je kan. Biasalah kalau orang masak duri, dia memang macam tu. Dia tak ada macam orang buat kek ke, buat pastry ke. Dia main apa? Gram, 200 gram. Kalau tidak, tak jadi kek diorang kan? Baik, kalau buat masak ni, dia pandai agak sendiri. Okay, mula kita rebus dulu spaghetti tu. Sampai dia lembut. Biasanya Kak Ros suka kalau nak rebus spaghetti tu, Kak Ros suka takut dia macam apa, macam dia melekat-lekat, Kak Ros akan buang margarin sikit. Nak buka margarin sikit dalam air tu. Okey, sementara kita menunggu spaghetti kita lembut daripada air rebusan tadi, kita bolehlah panaskan minyak untuk kita tumis, ya. Yeah? Dan sementara tu bolehlah akak terangkan apa tu bahan-bahan yang kita nak buat carbonara ni, ya. Yeah? Sekarang ni senang je buat carbonara ni. Kita tak perlu apa tu blender nak buat sos dia tu, paste dia tu tak perlu blender, carrot, celery, tepung segala, susu segala, sebab kita dah ada Pringles ni. Macam tak akan suka guna jenama Pringles carbonara cendawan ni. Okey, cuma akan nak tunjuk apa orang kata pelengkap nak buat sos ni, eh. Kalau kita tengok dekat tini dia cakap senang dia kata dia suruh tumis bawang, bubuh benda ni dah siap, eh. Jadi akan nak tunjukkan cara nak buat lagi sedap lagi kau, okey. Sementara kita tumiskan minyak tu, kita perlukan siapkan bahan dia, iaitu bawang molen. Bawang molen. Kat sini akak guna satu biji je. Satu biji bawang molen. Akak cincang-cincang dadu. Lepas tu akak guna meatball. Ini bola ayam. Berbola ayam. Dia nama ayam mas, tak silap akak. Lepas tu kita kena ada ayam pisah. Yang tadi ni, yang berbola ayam ni, terserah pada korang. Sama ada korang suka makan berbola daging ataupun berbola ayam. Tak kisah. Okay. Kalau akak pilih ayam untuk carbonara, akak pilih ayam. Tapi kalau untuk bolognese tu, akak biasanya pilih daging. Lepas tu ada sikit margarin untuk tumis dengan minyak. Sebab margarin tumis dengan minyak, dia lagi lemak, lagi sedap. Jadi kita tumis sikit dengan minyak. Lepas tu kita kena ada susu full cream. Ikutlah nak full cream ke, diet ke. Macam akak suka full cream. Full cream. Lepas tu sikit serbuk lada. Lepas tu kalau ada oregano, sikit oregano. Lepas tu akak beli jenama kraft. Ni orang panggil apa, eh? Panggil apa ni? Cheese kan? Cheese yang bubur dengan roti tu. Ni akak beli yang jenama kraft. Kena ada yang ni lah. Okay. Boleh kita tumiskan minyak lagi.
dengan bersama makcire. Okey, belahan ke nasi. Bagi makcire cincai dulu bersama minyak. Okey, setelah minyak dengan margarin tu dah panas, okey, step pertama kita kena goreng daging ni dulu. Bukan daging, ayam bol tadi. Okey. Kita goreng dia dulu. Agak sikit brownies, kita masak sikit. Kita goreng dia tu. Okey, bila kita dah goreng agak-agak macam tak payah kering lah, agak-agak kekuningan, sebab nanti last nanti kita akan masuk semula dalam kuah dia nanti. Jadi kita angkat dulu bola ayam tadi. Okey, lepas tu bila dah siap, tengah dah jadi brownies macam ni, kita letak ke tepi dan kita panaskan balik balance minyak yang tadi tu. Kita masukkan kita masukkan bawang molen dulu ya. Kita tumiskan bawang molen tu. Sampai dia naik ada bau kan, bawang tu. Sampai dia rasa macam bawang tu dah cool sikit. Okey, dan kita siap sedia daging ayam pisang kita tadi tu. Maklumlah, letih pergi market ni, beli barang ni. Okay. Dan kita goreng sekali dengan mentega tadi, margarin tadi dan bawang kolen tadi yang kita potong-potong kecil tu. Kita goreng sekali. Okay. Nampak tu? Bila isi ayam tu dah jadi berketul-ketul macam ni dengan bawang holen tadi kan. Okay, bagi daging tu masak lagi, bagi ayam kita tu masak lagi sikit. Lepas ayam pisang ni dah agak masak, barulah kita tuangkan frigo tadi. Okey, tuangkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tuangkan. Atau dan kita bubur air sikit sebab nak ambil kelebihan bela-bela dalam peti ni. Jadikan kuah tu, kita ambil susu. Okay. Susu tadi tu. Kita tuanglah ikut. Banyak mana jangan bagi dia cair sangat. Kita bagi cair sangat pun tak sedap juga. Kita kacau ya. Masa ni kita bolehlah bubur serbuk rasa sikit. Oregano. Tapi oregano tak ada. Kita bubur perasa lah. Garam, gula dan sedikit bahan perasa macam biasa. Okay. Garam sikit. Mesti ada rasa manis-manis sikit. Bagi melon kat atas tu dan serbuk perasa. Terserah lah, suka tak suka pakai stok ayam. Pakailah stok ayam.
ikut kegemaran masing-masing. Okey. Dan sambil-sambil tu barulah kita boleh masukkan berbola ayam tadi tu yang kita goreng yang mula-mula tadi tu kita masukkan. Okey, inilah rupa dia. Dia jadi likat-likat macam ni. Kita garam gula aje semua dah masuk. Garam gula serbuk perasa semua dah masuk. Lepas tu tinggallah akhir sekali kita masukkan kraft ni tadi. Okey, kita masuklah berapa yang korang suka, satu atau dua. Okey. Cuba kita tengok spaghetti ni pun dah kita boleh angkat dan toast dah. Okey. Jadi kita masukkan kraft ni pula. Cheese ni. Ada macam lekat-lekat lagi nanti. Kalau nak pekat lagi, tu boleh bubur lagi. Lagi sedap lagi. Tambahkan kuah ni, korang bubur susu je. Haa, gitu. Okey, mana lepas kita dah bubur segala-galanya kat dalam tu, jadi dia kuah pun agak pekat. Okey, jadi sementara tu kita tengok spaghetti sebelah tu nampaknya macam dah lembut, dah jembut. Maksudnya kita kena toastkan je lagi. Okey, sementara tu macam biasa, Kak Ruh suka buat kerja dalam keadaan yang kemas. Okey, jadi balik yang benda-benda kita pakai tadi tu. Nanti kita boleh guna lagi macam susu ni, kita boleh tambah lagi kalau kita nak apa, nak tambah. Suruh chef kat depan tu rasa. Tengok rasa macam apa komen diorang. Cuba pagi. Okay. Dah siap. Okay. Inilah rupa spaghetti yang kita toastkan tadi. Okay. Azri pun dah tak sabar nak makan. Kat depan ada yang tertidur. Wahai siannya. Kerja tertidur. Okay. Tapi hari ni diorang kerja half day je. Cuma orang kata sajalah agak apa, ajak diorang datang kat rumah sekali kan. Jadi bolehlah orang kata asyik tengah dekat tempat kerja je kan. Kadang-kadang kita kena Allah khabar, kena orang kata kena beramah mesra lah. Bukan beramah mesra, berkenal mesra. Okey. Pangkat-pangkat anak dah semua tu. Kalau akak suka makan kuah banyak. Kadang tu biasanya kalau kita makan dekat kedai-kedai tu dia gaulkan carbonara tu dengan spaghetti tu dulu kan. Tapi akak suka macam ni. Maknanya kuah tu banyaklah. Okey, akak nak ambil tisu sekejap. Dan sebagai garnishnya akak suka makan tomato cherry. Jadi korang boleh je letak tomato cherry. Okay. Dan daun pasli lah kalau ada. Okay. Jadi inilah dia spaghetti carbonara untuk Azrin. Dan sekarang untuk Afiq pula. Masuk ke pula.
sedap dia. Jom makan, jom rasa. Sikit je, okey, sikit saja untuk Azrin atau untuk Afiq, okey. Boleh dia buat letak apa, tomato. Makan tomato tak? Makan tomato. Okey, kalau kat lokong kalau suka tomato tadi. Dan letakkan kuah kat atas. Tidur orang kamu sendiri. Inilah dia spaghetti carbonara. Okey, jom kita suruh chef kecil-kecil tu, chef kecil tu, yang comel-comel tu rasa. Kita tengok pendapat dia orang. Okey ke tak okey? Nak naik gaji ke tak? Tengok. Macam mana? Kita tengok ni. Sudah Fik? Okey ke? Tengok muka. Baru bangun? Okey, bangun tidur. Ada selera ke nak makan tu? Ada, ada. Fokus sikit. Sedap tak? Sedap, sedap, sedap. Dah ke? Bahan yang kita kena campurkan untuk bagi menyedapkan lagi rasa spaghetti carbonara tu. Okey, kalau rasa sampai setakat ni je, kita akan jumpa lagi untuk next episode, untuk next recipe. Tak tahu lagi apa resipi pula akan datang. Okey, stay tuned. Bye bye.